Enak, menikmati alam dengan riding juga udah. Tapi nih, kali ini tim Lake Lovefiver menyempatkan mampir ke salah satu hotel terbaik di Lombok Utara. Jadi ini hotelnya konsepnya adalah One Stop Vacation, The Lodge Lombok. Ini menawarkan berbagai kegiatan seperti ada island hopping, kemudian juga melihat penangkaran penyu, sampai buat yang suka nyelam-nyelam dikit ada snorkeling. Selamat datang di Lombok Lord, Mas Agin. Selamat pagi, selamat datang di Lombok Lord. Terima kasih. Pasca gempa, industri pariwisata Lombok Utara kini bergeliat bangkit. Tawarkan One Stop Vacation, The Lombok Lodge janjikan berbagai kegiatan. Salah satunya, ini dia nih. Terkenal dengan wisata baharinya, cruising dan snorkeling bisa jadi salah satu pilihan untuk wisata di Lombok Utara. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas itu, kita sarapan dulu, dan sarapannya nggak biasa nih. Di sini ada yogurt dan granola dengan view lautan lepas. Mumpung dekat dengan kawasan Gili Air, gak ada salahnya mampir untuk lihat pelestarian penyu. Dari sini, lanjut ke Gili Meno untuk snorkeling. Terkenal sebagai salah satu surga bawah laut, Gili Meno memang mempesona. Siapapun betah berlama-lama dalam air hanya untuk melihat keindahannya. Setelah asik kita snorkelingan tadi di Gili Meno, sekarang waktunya saya untuk belajar masak bersama Chef Jiwa yang merupakan salah satu chef terbaik di Lombok Utara. Menunya kali ini ada sate Tanjung yang dimodifikasi menjadi lebih fusion. Kayak gimana ya?